Halo guys, assalamualaikum. Nah, ketemu lagi di channel aku. Nah, vlog kali ini itu masih tentang vlog lebaran ya mams. Nah, seperti biasa kalau malam lebaran atau sebelum lebaran itu aku kalau misalnya masak-masak buat bumbu itu selalu dibantuin sama suami aku guys. Nah, itu dia tadi lagi buangin biji-biji cabai yang mau di blender mams. Nah, ini malamnya aku cuman buat ini daging di bumbu merah gitu sama. Nah, untuk penetralisirnya biasanya kalau bikin daging aku selalu nyiapin nih acar nanas mams. Nah, ini cuman pakai sirup nanas ya mams. Nah, itu rasanya seger banget. Dan ini aku dapat kiriman juga nih buras sama ketupat dari Om Fadil, teman kantornya Bapak Adel. Nah, terima kasih banyak Om Fadil. Nah, sebenarnya aku juga pesan ya sama tetangganya Ibu RT di sini buras sama ketupat, cuman jadinya itu pas hari lebarannya. Nah, ini tuh dikasihnya itu pas malam lebarannya, guys. Nah, kebetulan banget ya kan, jadi langsung bisa dicocol nih ke daging yang aku buat tadi sama si acarnya tuh. Nah, ini burasnya enak banget nih, guys, tuh. Nah, pokoknya setiap lebaran itu biasanya ya ada aja tuh teman-teman kantornya yang ngasih ini itu. Pokoknya alhamdulillah ya dikelilingi sama orang-orang baik. Nah, terus besoknya aku juga ini masaknya cuman buat lontong sayur aja ya mams. Nah, itu tadi daging yang bumbu merah, terus ini telur juga bumbu merah. Nah, ini biasanya aku suka kalau bikin lontong sayur. Nah, seperti ini. Nah, ini dia lontong sayurnya. Aku itu sukanya pakai telur. Nah, sebenarnya aku tuh beli ayam ya. Pas itu beli ayam 2 ekor. Cuman ayam itu nggak tahu kenapa dia kayak biru-biru gitu, bau. Nah, jadi nggak aku masak, guys. Daripada sakit perut ya kan. Nah, terus ini acarnya tuh. Nah, kalau tahun lalu aku buat itu ayam kare lenggang gitu sama lempeng. Nah, sama daging di masak rendang. Nah, kalau tahun ini aku cuman buat lontong sayur aja sama daging bumbu merah. Nah, pokoknya yang simpel-simpel aja ya. Nah, terus ini di meja makan di ruang tamu aku kue-kuenya nggak banyak ya mams. Nah, justru aku cuman lebih banyak itu kerupuk-kerupukan. Nah, itu kerupuk udang, kerupuk kentang, nah ini kerupuk rangginang dan kerupuk tempe. Nah, kue-kuenya juga cuma ada kacang-kacangan. Aku nggak beli kue kering mams. Nah, karena nggak tahu kenapa ya nggak terlalu minat. Padahal di mana-mana itu kue kering berhambur ya, tapi karena aku lagi nggak pengen ya, jadi nggak aku ambil. Nah, ini juga jajan-jajanan tuh kayak beng-beng dan lain-lain ya mams. Nah, oke, okay, nah ini si bocil aku nih mams. Nah, ini lebaran hari pertama ya mams. Nah, kita itu di rumah aja, cuman siarah ke tetangga yang dekat-dekat aja ya sebentar. Nah, ini dia lagi maaf-maafan nih ceritanya sama si kakaknya ya. Nah, ini tuh ceritanya Tom and Jerry lagi berdamai guys. Tapi terbalik nih, yang disuruh salim duluan itu justru si kakaknya. Nah, oke, okay, buat teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Nah, kalau ada salah-salah tutur kata atau kesalahan yang disengaja atau yang gak disengaja, mohon maaf lahir dan batin. Nah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya, dan gak kurang satu apapun. Nah, ini foto-foto waktu di lebaran pertama nih guys tuh. Nah, tahun ini tuh kita nggak bisa pulkam lagi seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, jadi lebaran itu di kampung orang lagi. Nah, lebaran pertama itu kita masih di rumah aja ya mams. Nah, terus lebaran yang kedua, nah itu kita baru ke OTW ke Bulukumba. Nah, ini kita lagi menuju ke pantai Bara di Bulukumba mams. Nah, ini ikonnya salah satu kapal ini tuh ikonnya di Bulukumba.
Dan tara, nah ini kita udah sampai nih guys. Nah ini tuh suasana pantainya ala-ala Bali KW gitu ya mams. Nah ini itu lautnya, airnya itu biru dan masih bersih banget tuh kelihatannya kan. Dan pasirnya itu masih putih gitu. Nah ini pasirnya itu putih ya mams tuh. Benar-benar bersih banget. Hai guys, nah ini kita lagi ada di Pantai Barat Bulukumba. Nah itu mirip-mirip kayak di Bali. Elisa. Nah ini si bocil-bocil aku lagi main ayun-ayunan nih guys. Nah ini diayunin sama si Pak Su. Nah begitu sampai dia itu lihat ayunan langsung nih naik ayunan. Nah ini suasananya benar-benar ya guys tuh indah banget, masya Allah. Nah sebenarnya di sini tuh banyak banget ya spot fotonya, cuman nggak sempat kita telusuri satu-satu karena agak jauh-jauh gitu. Dan cuaca juga panas banget nih guys di sana. Nah ini mampir di warung-warung gitu ya, warungnya masih di pantai sini. Nah ini si kakak dia minum kelapa muda. Nah kalau si adiknya tuh dia nggak doyan tuh kelapa muda. Jadi dia minum teh kotak aja. Nah ini sampai kesedakan nih guys. Nah aku itu kesini itu bukan cuman berempat sama Bapak Adil dan bocil-bocil aku ya moms. Nah tapi kita itu jalan sama tetangga aku dan juga sama teman kantornya Bapak Adil. Nah kebetulan teman kantornya itu juga banyak yang satu perumahan di tempat aku yang tinggalin sekarang ini ya moms. Nah oke, sebelum pulang seperti biasanya jepret-jepret dulu ya moms. Nah, pokoknya kalau udah lihat pantai, lihat apa gitu ya moms, nah jiwa giponya itu keluar gitu ya. Nah, di sini tuh kita juga nggak lama-lama ya moms, karena ini tuh cuacanya benar-benar panas. Nah, dan kebetulan juga itu si keluarganya teman Bapak Adel itu ada yang kurang enak badan. Nah, jadi kita itu cepat-cepat pulang gitu ya, biar dia itu juga bisa istirahat. Nah, ini foto Bapak Adel sama si Om Rai, sama Kakak Rumi. Nah, dan ini foto sama si Bumil cantik. Nah pokoknya ini tuh satu kompleks semua ya moms di tempat perumahan yang aku tinggalin sekarang. Nah terus ini itu foto bersama Mama Mika. Nah ini tetangga di sebelah rumah aku nih moms. Nah itu sama Om Aswar juga. Nah ini pokoknya teman mainnya si Adel sama Delisa ya, si Mika. Nah dan ini kita setelah berfoto-foto kita langsung meluncur pulang ya moms. Nah karena biar nggak kesorean juga, karena setelah ini tuh kita mau mampir lagi ke suatu tempat yang tepatnya itu di Bantaeng. Oke guys, nah dan ini kita sudah sampai di Bantaeng nih. Nah ini kita lebih tepatnya di Pantai Seruni. Nah di Pantai Seruni ini juga ada kafe-kafenya gitu ya mam sebenarnya. Nah cuman karena ini tuh kita nggak ke bagian kafenya, jadi nggak aku shoot ya di, karena dia kafenya itu di ujung sana ya, jauh gitu. Nah jadi ini kita ke tempat mainannya aja karena mau bawa si bocil-bocil kita mainan dulu di sini. Nah di sini tuh ramainya itu dari sore menjelang malam gitu ya lebih tepatnya. Nah terus begitu sampai kita langsung nih naik kereta-keretaan sama si Adel, Delisa dan adik Mika. Oke, nah ini kita sudah selesai naik keretanya. Lanjut nih si kakak Adel itu naik mobil-mobilan sama adik Mika. Nah itu dia lagi ditemanin sama ayahnya Mika, Om Aswar tuh. Dia lagi main berdua. Nah kalau si adeknya itu dia nggak berani disuruh naik mobil sendirian. Dia nggak mau, malah nangis-nangis gitu. Jadi dia sibuk sana-sini tuh lari-lari main balonnya itu. Nah tapi setelah dibujukin ya, akhirnya dia itu berani tuh naik karena ditemanin sama adek Mika. Nah rupanya kalau berdua dia mau tuh, tapi kalau dia sendiri dia nggak mau.
Nah, oke guys, akhirnya setelah Deli sama dibujukin pulang, nah ini kita udah pulang, nah ini tuh udah malam ya. Nah, seperti biasa kita mampir di tempat jagung rebus, nah ini kita lagi beli jagung pulut. Dan nah ini keesokan harinya, nah ini lebaran ketiga ya Mams, tepatnya di hari Minggu. Nah, jadi ini tuh kemarin ada paketnya nyampe pas malam gitu. Nah, kebetulan udah capek tepar gitu baru sampai, dan akhirnya kata Bapak Adel tuh besok aja diambilnya. Nah, GMT itu benar-benar membludak ya pokoknya. Pas ke lebaran ini tuh, bahkan malam lebaran sampai lebaran pun masih buka GMT dan masih antri. Nah, dan nah ini aku tadi mampir ya beli sayur, nah karena aku mau masak. Nah, jadi ini sekalian aku beli gogos, nah kebetulan dia baru buka, jadi ini aku orang pertama yang beli gogos. Nah, ini gogosnya baru dibakar nih guys. Nah, itu isinya ada macam-macam ya. Ada yang ori, ada yang ada isinya, dan ada juga yang apa hitam gitu. Nah, sambil nunggu gogos, nah itu tadi bapaknya Adel itu dia sekalian bawa sih kuda-kudanya kakak Adel. Nah, karena kemarin tuh kudanya tuh kempes ya, jadi kebetulan tuh tempat mainannya itu di depan seberang gitu. Jadi sekalian di kompak mampir sebentar ya. Nah. Oke guys, segitu aja video dari aku. Assalamualaikum. Yeah.